Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa MCS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tahapan-tahapan sejarah pernah terjadi sebuah perubahan besar bagi umat Islam yang ditandai dengan runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Kekhalifahan Turki Utsmani yang runtuh sekitar tahun 1924 menandai berakhirnya Khilafah Islamiyah. Ini melahirkan berbagai sikap yang sangat beragam di dunia Islam, tetapi pada kenyataannya bahwa Khilafah Islamiyah sampai dengan hari ini tidak bisa dibangkitkan lagi, dan negara-negara Muslim secara umum sudah berubah menjadi sebuah negara bangsa, nation state. Ini menjadi satu latar belakang negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ketika menyongsong ke arah pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, diskusi-diskusi tentang negara yang akan dibangun, negara merdeka yang diinginkan, ini menjadi satu diskusi yang cukup menarik, terutama di kalangan umat Islam. Pemirsa MCS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang kita bisa melihat dalam perkembangan sejarah Indonesia, diskusi terkait dengan dasar negara Indonesia yang merdeka, yang diawali dengan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kita bisa mencoba untuk mendiskusikan secara lebih mendalam bagaimana sebenarnya Pancasila bisa disepakati sebagai sebuah dasar negara. Dalam tahapan-tahapan sejarah yang ada, bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai Undang-Undang Dasar negara, ini bisa dirujukkan kepada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang lalu melahirkan satu piagam yang dikenal dengan Piagam Madinah. Peristiwa sejarah ini sebenarnya sangat inspiratif dan memberikan satu pelajaran yang besar, terutama bagi Muslim Indonesia, bahwa ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-13 kenabian, beliau hijrah ke Madinah, diterima oleh kaum Yathrib yang tinggal di Yathrib pada waktu itu, dan langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Ini sebenarnya strategi yang sangat luar biasa. Ini bukan sekedar semata-mata perubahan nama, tetapi adalah satu gerakan awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengubah nama Yathrib menjadi Madinah. Artinya, Nabi mencanangkan satu program atau satu aktivitas menumbuhkan satu peradaban baru yang mulia dan luhur. Madinah itu artinya adalah kota. Kota itu adalah
simbol sebuah komunitas yang berperadaban. Maka sering ada gerakan yang disebut dengan gerakan madaniyah, gerakan yang berperadaban. Langkah awal ini mendasari satu langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul sadar betul bahwa fungsi utamanya adalah menegakkan peradaban yang baik. Sebagaimana Rasul sendiri mendeklarasikan bahwa tugas utamanya adalah liutammima makarimal akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahwa tugas utama misi kerasulan adalah liutammima makarimal akhlak, untuk merevitalisasi peradaban, bukan semata-mata akhlak dalam pengertian individual, tetapi tentu akhlak dalam pengertian peradaban. Ini misi utama Rasulullah yang sebenarnya juga menjadi inti dari ajaran mulia Islam itu sendiri. Membangun sebuah peradaban yang rahmatan lil alamin. Tidak hanya semata-mata menjadi rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat bagi seluruh alam. Ini terlihat bahwa langkah yang kedua setelah sampai di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan at-ta'akhi atau al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Ini merupakan satu konsep yang revolusioner pada saat itu. Persaudaraan-persaudaraan yang ada pada waktu itu adalah persaudaraan-persaudaraan yang didasarkan kepada suku, kepada keturunan. Tetapi orang muhajirin, orang ansar itu tidak punya hubungan klan, tidak punya hubungan kesukuan sama sekali. Tetapi Rasulullah melakukan itu sebagai sebuah konsep untuk membangun satu peradaban baru yang lebih baik. Bahwa persaudaraan itu tidak hanya karena atas dasar suku, tetapi persaudaraan itu adalah atas nama sesama muslim. Inilah yang kelak dikenal dengan sebagai ukhuwah Islamiyah. Ini sebagai fondasi awal bahwa Islam adalah universal. Islam adalah ingin membangun peradaban yang universal. Maka persaudaraannya tidak dibatasi oleh suku, bangsa, bahasa, dan sebagainya. Tetapi persaudaraan, kemanusiaan yang universal. Dan yang ketiga yang sangat menarik adalah dalam piagam Madinah itu, setelah Rasul sampai di Madinah dan mendapati bahwa masyarakat Madinah itu bukan masyarakat yang tunggal, tetapi masyarakat yang berbineka, maka piagam Madinah itu dibentuk oleh Rasulullah dalam konteks sesama warga Madinah harus bahu-membahu mempertahankan dan membela Madinah. Inilah yang disebut dalam sejarah ya sebagai satu konsep ukhuwah watoniyah, satu persaudaraan sesama anak bangsa. Para tokoh-tokoh muslim di Indonesia dan para tokoh-tokoh pendiri bangsa di Indonesia paham betul dengan peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika pertama kali memasuki Madinah dengan beberapa program besarnya itu. Dari sinilah sebenarnya lalu pernah muncul satu kesepakatan ya, yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta yang akhirnya bunyi-bunyi pasalnya itu sebagaimana kita kenal dalam Pancasila saat ini. Meskipun sebelum ditetapkan sebagai ideologi negara ada beberapa keberatan ya dari komponen-komponen selain umat Islam untuk mengganti sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam konteks untuk membangun persatuan dan kesatuan, maka umat Islam legowo untuk mencoret 7 kata dalam piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang maha esa. Ini merupakan satu sejarah yang sangat menarik.
satu sejarah yang sangat menunjukkan betapa umat Islam itu cinta damai, cinta kepada persatuan dan kesatuan dalam membangun dan menyongsong satu negara Indonesia yang merdeka. Dari sini maka kita bisa melihat bahwa hukum-hukum yang lahir dari dasar negara itu, ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi satu rujukan utama dalam membangun hukum-hukum nasional. Di tengah banyak sekali umat Islam yang mayoritas ya di Indonesia ini menganut satu sistem hukum yang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Sistem mazhab ini sebenarnya satu sistem hukum yang diwarisi dari masa ke masa dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Dulu pernah di dalam kekhilafahan Islam itu ada empat pengadilan. Pengadilan mazhab Hanafi, pengadilan mazhab Maliki, pengadilan mazhab Syafi'i, dan pengadilan mazhab Hambali. Kenapa? Karena umat Islam pada waktu itu menganut empat mazhab yang dianggap sebagai al-a'immah al-mu'tabarah, imam-imam yang valid dan layak untuk dipegang. Tetapi perubahan dari khilafah Islamiyah yang tidak lagi semata-mata menjadikan fikih itu sebagai undang-undang negara, ada semacam transformasi dari mazhab individual. Mazhab individual itu artinya adalah menganut kepada imam mazhab tertentu, bergeser ke arah mazhab negara dengan prinsip dasar bahwa tidak ada satupun bunyi dari ideologi negara, tidak ada satupun dari bunyi Undang-Undang Dasar 45 itu yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama manapun. Maka perubahan ini lambat laun mulai diterima dan menjadi sebuah pemahaman besar, pemahaman mayoritas bahwa undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun tidak secara formal disebut sebagai undang-undang Islam atau sebagai syariat, tetapi tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Dari sini, kesadaran-kesadaran untuk lebih mengedepankan ruh syariah, substansi agama, bukan formalitas agama, itu menjadi sebuah tren besar dalam diskursus pemikiran Islam di Indonesia. Meskipun di Indonesia ada beberapa undang-undang yang secara resmi memang merujuk kepada hukum Islam, seperti undang-undang perkawinan, undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang wakaf, dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat betapa para pendiri bangsa ini, bapak bangsa ini, paham betul terhadap sejarah dunia, termasuk di dalamnya adalah sejarah Islam, sehingga menangkap substansi Islam dalam perubahan era ini dari era khilafah Islamiyah menjadi nation state. Ini tidak ada kegagapan di kalangan umat Islam Indonesia itu sendiri, sehingga kita bisa melihat betapa perubahan dari khilafah Islamiyah yang berakhir dengan runtuhnya Turki Utsmani dan masuk kepada era nation state, negara kesatuan Republik Indonesia, banyak argumen yang bisa diajukan bahwa ini semua tidak bertentangan dengan Islam. Itulah yang disebut sebagai unsur yang bisa berubah dalam Islam, yaitu bentuk negara misalnya. Ajaran dalam konteks siasah syariah, dalam sistem ketatanegaraan, bahwa yang terpenting adalah persoalan nasbul imam misalnya, memilih pemimpin. Para tokoh-tokoh kita paham betul bagaimana perubahan ketika Nabi wafat dan cara pemilihan khalifah pertama, kedua, ketiga, dan empat yang berbeda itu menginspirasi bahwa sistem pemilihan pemimpin yang ada di Indonesia ini tidak bertentangan dengan Islam. Demokrasi misalnya. Demokrasi itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat mutaghayyir.
bukan sesuatu yang substansial. Yang substansial adalah bagaimana umat Islam bisa mengangkat seorang pemimpin yang disepakati dan diterima tanpa melahirkan satu pertumpahan darah. Itu dipahami misalnya dari ayat wa amruhum syura bainahum. Substansi dari ajaran Islam adalah syura. Bagaimana bermusyawarah bersama-sama mencari titik temu, kesepakatan terhadap urusan bangsa ini. Model musyawarah itu merupakan sesuatu yang bersifat mutaghayyirah. Sehingga cara-cara musyawarah apapun itu bisa dianggap benar selama itu menjadi kesepakatan bersama. Pernah di Indonesia misalnya presiden dipilih oleh MPR. Tapi setelah era reformasi misalnya dipilih dengan pemilihan langsung. Ini semua sebenarnya bentuk-bentuk perubahan zaman yang direspon oleh tokoh-tokoh muslim di Indonesia secara tepat sesuai dengan kemajemukan yang tumbuh di Indonesia ini. Oleh karena itu, Islam ketika masuk ke dalam era nation state, Islam ajaran-ajaran substansial universalnya bisa diterjemahkan dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan kebinekaan dan kemajemukan di Indonesia. Oleh karena itu, pemirsa MCS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita rawat Islam yang damai, Islam yang menyejukkan di Indonesia ini dengan tetap berusaha untuk melestarikan nilai-nilai universal, nilai-nilai substansial dari ajaran Islam itu untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allah faminkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.